Halo brother, balik lagi di channel Get School. Oke bro, gimana bro kabarnya bro? Udah siap masuk kerja? PSBB udah kelar bro. Untuk segmen kali ini gue ngebahas mengenai gadget-gadget yang mungkin kalian butuhkan di saat new normal atau tatanan dunia baru bro, after COVID. Setelah pemerintah udah ngumumin bahwa PSBB diperlonggar dan kita udah mulai bisa kerja, mungkin alat-alat ini bisa kalian gunakan untuk sehari-hari. Oke bro, langsung aja sebelum kita mulai, yang baru mampir channel ini bisa support channel ini dengan subscribe, padamkan tombol merah, like, dan share. Jangan lupa loncengnya dinyalakan bro. Thank you. Langsung aja di alat yang pertama, yang paling kecil dulu bro. Ini dia. Ini semuanya gue beli di luar ya, di Cina langsung. Gue pakai Shopee, nanti link pembelian gue taruh di deskripsi. Ini yang pertama adalah artifak. Kardusnya samping disinfektan. Oke. Ini kegunaannya mungkin penting gak penting, tapi buat kita yang biasa naik umum atau di kantor, ini kurasa penting sih. Langsung aja kita buka ya bro ya. Ini apaan sih? Lu penasaran gua. Oke. Kosong. Oke, ini buku petunjuk. Bahasanya bahasa Mandarin, enggak ada bahasa. Oh, ada bahasa Inggris nih, bro. Oke. Kosong. Ini harganya yang paling murah dari 3 alat yang udah gua beli. Ini 35 ribuan. Bisa lihat nanti fungsinya apa. Oke, ini dia. Ini bahannya full plastik. Tebaknya apa? Ini bukan korek. Tapi sini glossy, sini agak kasar. Ini dia nih fungsi buat ini bro nih. Kalau lihat nih. Nah, ini nih. Tuh. Jadi lo kalau di lift, ini bisa-bisa tonjol-tonjol, mencet lift, atau lo di ATM bisa tanpa harus tangan lo, jari lo menyentuh ATM atau tombol lift. Dan di sini bisa lo taro disinfektan, jadi saat kayak gini lagi otomatis ini bersih kembali. Selain itu, ini juga bisa dipakai di handphone buat sebagai touchscreen. Ini kegunaan yang pertama. Kegunaan yang kedua, sebelah sininya ini agak keras memang. Nah, ini fungsinya buat gagang. Jadi lo kalau ada pintu yang gagang gini kan agak-agak risky ya kalau tangan kita ini, jadi bisa pakai gini bro. Krak, aduh sorry. Dan sini bisa lo taruh lagi disinfektan buat membunuh kuman-kuman yang digagang-gagang. Oke, mantep, bahannya enak, handy, bisa masuk di tas. Ini 35.000, mantap. Oke, selanjutnya, nah yang ini apa ya bro? Ini ultraviolet C stick. Jadi menurut penelitian, nggak tahu, masih menjadi bahasan sih. Ultraviolet C atau UVC bisa membunuh bakteri atau kuman-kuman yang nempel di sekitar benda kita, bro. Tapi untuk corona atau covid kita juga belum tahu. Tapi minimal kita bisa mensterilizerkan benda-benda yang kita pegang, bro. Jadi ini harganya 100 ribuan. Lihat langsung aja kalau lo penasaran. Kotaknya bagus kayak kotak jam. Ih, dapat kabel charging. Ini UV stick ya, dan ini buku manual. Manualnya bahasa Inggris ya bro ya. Yang gue beli ini bagus, bisa dilihat tuh. Jadi di saat kadang-kadang kan ini bahaya ya kalau buat kulit atau mata, kalau kita kebalik ini dia mati bro, bro, otomatis. Jadi dia bisa gini dong, kalau gini dia ada sensornya, dia mati. Langsung aja kita coba nyalakan si UVC stick ini. Enak, bahannya pun juga enak, ada kabel charging dan ini ada 3 lampu. Lo kalau biasa beli air isi ulang, ada warna ungu-ungu kan di dekat airnya, nah itu fungsi buat sterilizer apa sih lah. Buat bunuh kuman-kuman bro. Nah ini ada 3, ada tempat charging,
cara menyalakannya tinggal nyalakan tekan yang lama. Oke. Nah, itu dia tuh otomatis tuh. Kita lihat di sini tuh, bro. Nah, tuh. Misalkan kardus ini ya, bro. Misalkan ini handphone lo. Nah. Jadi bisa sekitar berapa menit lah? 30 detik lah menit. Bisa ngebunuh-bunuh tuh. Ini mati tuh, bro, kalau gini. Mati. Kalau gini dia otomatis nyala. Bisa buat bersih-bersihin benda-benda. Ya, kalau misalkan lo baru dari keluar nyampe rumah, handphone bisa lo bersihin dulu pakai EVC stick ini, bro. Menurut gue berguna banget dan ini otomatis mati 5 menit setelah nggak digunakan. Harganya nggak begitu mahal, mungkin bisa lo coba buat pegangan lo, gadget pegangan lo saat dunia baru ini, bro. Tekan yang lama untuk mematikan. Oke, ini dia benda kedua kita. Ini gue rapikan dulu. Dan yang ini yang mungkin paling, menurut gue sih ya, barang yang paling mahal gue beli untuk persiapan gue menghadapi new normal. Ini adalah masker, tapi maskernya elektrik, bro, tuh. Bisa dibaca ya, Electric and Has Max. Bahasanya, bahasa Inggris cuma di sini doang, gue gak ngerti ini bahasa apa aja. Ini sekitar 300 ribuan. Jadi gue penasaran waktu itu, ceritanya gue pengen cari, ada gak sih ya masker bikin kita gak ngap, atau saat kita lari-lari itu tapi kita gak bikin ngap kita gitu kan. Kadang-kadang kalau masker bahan bikin ngap juga ya, apalagi kalau di tempat umum. Semuanya bahasa Cina, mungkin gue bisa artiin dikit-dikit. Di charging 5 volt 1 ampere, bekerja 6 jam sampai 8 jam. Selebihnya gue gak ngerti. Dan Xiaomi udah mengeluarkan yang masker elektrik, namanya Xiaomi apa, lupa gue. Dan ini bukan Xiaomi ya. Langsung aja kita lihat, bro. Keren. Kotaknya udah kayak kotak handphone. Oh, gede moncongnya ternyata. Kita sampingkan dulu. Ada apa lagi dalamnya? Kartu garansi di Cina nggak berlaku di Indonesia, bro. Dan, wih, ini dia nih paling ribet. Oke, gue beli beserta refillnya, filternya. Sekitar ada 6 filter gue dapet satu paketan. Banyak ya, kosong. Coba kita singkirkan dahulu. Gue kira isinya dikit, tapi ini isinya banyak. Oh, ini apa ya? Ini oke. Coba gue rangkai dulu ya, bro, biar gue gak bingung. Nah, ini, bro, setelah gue bongkar, jadi dapetnya banyak ternyata. Ini dapet tempat tas kecil buat maskernya kalau nggak lo pakai. Ini dapat tutup warna pink sama warna abu-abu yang bawaannya putih. Ini untuk maskingnya, bahan grade food grade nih, bro, ini silikonnya. Ini untuk talinya, ini tali yang ke kuping. Apa ya sebutannya? Earloop ya, earloop. Kalau ini yang untuk hijab, bro, langsung ke kepala ke belakang, kayak lebih panjang. Dan ini dapat filter ada 6. Nah, ini dia bagian dalam yang masker elektriknya. Ini bisa dibuka nih, bro. Nih. Tuh. Nah, disinilah tempat si filter ditaruh. Bisa diganti. Tuh. Nah, gue melihat ini. Ini ada kipasnya dan ini ada tempat charging dan tombol power. Tekan yang lama. Nah, ini kecepatan paling, yang ini kenceng loh sini. Kecepatan paling rendah. Kita pencet lagi, sedang. Dan ini lebih tinggi. Tekan yang lama untuk tanpa kipas. Oke, sekarang kita rakit ya, bro, ya.
Nah ini dia udah gue rakit. Masuk ya. Sekarang gue mau coba. Ini gue mau coba bro. Enak gak ya? Buat yang kacamata kayak gue. Berasa kayak ini ya, Iron Man. Kalau nggak pakai angin, ini sih lentur ya, bisa diatur pakai panjangan sedikit. Bisa lo lihat moncongnya panjang banget, coy, gila. Coba ya gue nyalain ininya dulu. Lebih enak sih, lebih ada udara kalau satu nih, dua. Oh, lihat tuh. Aneh nggak sih pakai di mall gitu kayak gini? Ini tiga nih bro. Oh, kenceng banget suaranya. Tapi lo napasnya enak, nggak ngap, udaranya banyak. Di sini nih buang udara. Tapi boleh lah kalau buat rame-rame kayak gini, seru juga buat lucu-lucuan kali ya. Tapi kalau buat dibawa lari kayaknya aneh. Tetap bagusan Xiaomi ada sampai kayak gininya. Kalau Xiaomi kan ada sampai sininya bro ya. Aduh, 300 ribuan bro, tapi boleh juga lah ya. Oke, segitu aja mengenai gadget-gadget new normal. Kan mulai minggu ini kita udah mulai masuk kerja nih. Angkutan umum juga udah mulai beroperasi, mall juga udah mulai beroperasi. Jadi baiknya kita tetap menjaga kesehatan kita bro, walaupun ya tetap aja jaga hand sanitizer wajib, alat-alat kayak gini mungkin kalau lo tetap butuhin lo bisa beli buat jaga-jaga diri lo. Oke, sekali lagi jangan lupa support channel ini untuk subscribe, tombol merah matikan, like, di share semua video-video di channel ini bro ya. Jangan lupa pakai masker kain aja bro kali ya. Dayo.